I've been holding on, I wouldn't let you go. Cause every time I try, you find a loophole. I've been slamming the door and just leave you cold. When I come back, you've heated up the South Pole. You see my body rush for the escape, while my heart wants to stay. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke supermarket. Karena hari ini tuh kita harus belanja bulanan, mingguan. Sebenarnya belanjaan kita tuh kayak gak nentu gitu loh. Karena biasanya kita tuh dalam satu bulan tuh belanja tuh kayak 3 kali. Pertama kayak belanja yang banyak kayak gitu, kayak yang apa yang kita butuhin, kayak yang mainly thing. Terus nanti baru kayak mingguannya kita belanja yang udah habis aja gitu. So hari ini kita mau belanja bulanan I guess. Tapi gak bulanan juga sih. So, ya langsung aja kalau gitu sekarang kita mau ke supermarket. Dan ini tuh hari Minggu, jadi kalau di Inggris itu supermarket Morrisons tepatnya dia tuh tutup jam 4 sore. Jadi kita tinggal punya waktu sekitar 2 jam lagi. So, kalau gitu langsung aja kita berangkat. Let's go! Broccoli? Broccoli. Ya, kita butuh broccoli. Di sini itu brokoli satu harganya 10.000. Ini pisang dan segini itu pisangnya hitungannya per kilo 16.000. Jadi aku nggak tahu ini berapa kilo, so aku ambil aja ini. Aku ambil yang nggak terlalu kuning, jadi biar bisa ada waktunya gitu. Oke guys, ini ada bean, kita ambil 2. Kayak buncis gitu dan itu harganya lagi diskon. Kita butuh timun. Ini timun di sini juga harganya 10.000 satu. Terus kita juga butuh paprika, tapi aku cuman pakai yang merah aja. Dan ini harganya 170, berarti sekitar 35.000. Ini kita juga butuh tomat. Dan ini di sini tomat harganya 20.000, ini lagi discount. Ini harganya 20.000. You wanna give it to daddy? Thank you. Thanks. Kita butuh bawang merah, red onion, this one. Apple ini harganya 40.000. Ini alpukat, alpukatnya masih kecil-kecil banget dan ini tuh masih keras banget. So, aku nggak tahu deh. Well, ini ada sih yang udah matang tapi dia cuma 2. Aku butuh yang banyak. Kayaknya aku ambil ini aja kali ya. Whoops. Oh, ada cabe. Kita juga mau cari cabe. Cabenya dia enggak ada cabe yang merah rawit gitu loh, guys. Tuh, adanya cabe-cabe yang besar-besar gini. Oh, ini lumayan sih, lumayan kecil tuh. Ini harganya 16.000 segini. Oke, so ini tuh kayak garlic bucket gitu. Aku ambil 2. Satunya harganya 25.000. Demi mau. Iya. Oke. Guys, ini biasanya tempat aku beli ikan. Jadi dia kayak ada supermarketnya gitu. Tapi hari ini mereka lagi nggak punya ikan yang aku mau nih. Ikan yang aku mau biasanya ada di sini, tapi lagi kosong. Jadi dadah ikan. Oh, ini daging cincang gitu, biasanya untuk dibikin spaghetti atau yang dicampur sama kacang panjang. Ini aku ambil beberapa. Wait, can you please put it there? Kita bakal ambil ini lumayan banyak karena kita sering makan spaghetti. Nih. Dan yang terakhir. Oke, okay. So udah itu. Terus kita juga butuh ayam. Ini tuh paha ayam, bisa dijadiin sup atau untuk ayam goreng. Kita juga ambil
lumayan banyak. So kita ambil 4 ini ayamnya. Beb, tolong dong, Beb. Oke, so kita udah punya 4 ini. Terus apa lagi ya? Ini dada ayam gitu yang udah dipotong-potong, jadi kayak cuman fillet tinggal dagingnya. Ini aku juga mau ambil 2. Jamie mau ini? Ini oke? Okay? Ya, oke. Okay. Ini kejunya Jamie, Baby Bell. Aku ambil 2 karena Jamie makannya makan keju tuh sangar. Good cheese. Thank you. Oke, sejauh ini shoppingnya berhasil. Kita udah dapat ayam, udah dapat daging cincang, dan ini di bagian depan sayur-sayurannya. So, kita mau lanjut lagi. Aku udah nulis listnya by the way, jadi aku tahu apa yang mau dibeli. So, ya. Yeah. Aku ambil yogurt, ini yang ukurannya jumbo. Wih. Oh, enggak ada yang dia enggak yang jumbo, yang ini yang biasa aja, yang jumbonya lagi enggak ada. Oh, ini yang jumbonya di atas. Kita ambil ini 1. Susah ya. Butuh mayonnaise. Wih. Aduh. Mayonnaise. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oke, okay guys. So, ini ada susu dan ini segini harganya 40.000. Wih, ini berapa sih? Ini 3,4 liter. 20.000. Guys, so ini ada jagung yang dikaleng gitu dan ini harganya segini. So aku ambil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aku ambil 12. Ini tuh bagian-bagian masakan-masakan Asia gitu, guys. Tuh ada saus-sausnya, ada kecap. Terus ini kayak ada makanan bumbu-bumbu gitu. Chow mein, sweet chili, sweet and sour, dan mereka satu kayak gini harganya 14.000. Nih, satu paket gini harganya 14.000. So, ini ada kari juga yang di botol-botol gitu. Dan aku butuh pasta. Mana ya saus pasta? Nggak ada di sini. Nah, ini dia saus pastanya, guys. Aku bakal ambil 10. Apa langsung ambil yang di sini aja kali ya? Can you please help me, babe? Yeah, I need to take those 4. Yeah, nice in the way. And this one. Dad, they're ready to be cool. Daddy, I see them ready to be cool. Mm-hmm. How many is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nine. Guys, lihat dong ini pastanya gede banget segini. Ini packaging baru, kemarin mereka nggak ada nih. So, ini kita butuh pasta. Langsung aja kali ya beli yang gede. Soalnya kita makan pasta tuh sering, jadi langsung aja beli yang gede. Ini adalah sup Bang Fons. Nah, si Kak Fons itu sukanya yang ini ya. Which one do you like? This one. Iya, yeah, just take 20 of those. Well, I'm a mix of it. Yeah, you can mix them of course. Dan ini satuannya harganya segini. Jadi kita bakal ambil 20 atau enggak 30. Ini ada sup kentang sama leek. Terus ada British Scotch juga. Terus ada sup mushroom juga. Jadi kayak banyak gitu pilihannya. Ini chicken sama cream. Jadi ini kita bisa campur gitu. Terserah yang mana. Plastic vegetable. Oke. Ini kita juga ambil toilet untuk tisu. Kita lagi nyari nappy buat si Jamie. Dia ukurannya yang 7. Mana ya ukuran 7? Ini ukuran 5, 5. Oh, ini dia. Ini ukuran 7. Dan ini tuh dia lagi ada sale, jadi 2 harganya segini.
bakso kita ambil 2. Kita juga ambil tisu basah. Aku juga biasanya kalau ngelap kitchen suka pakai ini karena dia lebih murah gitu. Ini satu harganya 10.000, jadi tisu basah untuk ngelap-ngelap gitu 10.000. So kita ambil 6. Okay guys, so kita ambil juga vitamin. Ini untuk Jamie yang multivitamin. Ini serealnya Jamie sama aku. Dia kayak Coco Crunch coklat gitu. Okay guys, kita ambil 2. Thank you. Yang ini serealnya Pavons. Di the bigger version apa tuh? Hah? No, I don't think they have it. Yeah, we have one at home, so I just take one. Oh, kita juga butuh Nutella. Ini yang gede banget. Ini berapa sih ukurannya? 750 gram. Ini aku mau ambil Doritos. And itu yang paling spicy, tapi sebenarnya nggak terlalu spicy sih. Ini harganya 20.000. Dia lagi sale dari 40.000 jadi 20.000. So kita beli ini sama beli yang ini. Karena yang ini Jamie bisa makan. Ini kopinya si Kak Fons. Ambil 2. Dan kita juga butuh saus kacang. Jadi kalau makan roti pakai saus kacang atau bikin si bumbu gado-gado gitu guys. So ini kita ambil 2. Ini tepung biasa gitu. Kita juga ambil 2. Yeah? Yep. Thank you. Kita juga beli untuk pancake gitu guys, tepung pancake. Wih. Okay, ini harganya berapa sih tepung pancake? Gak ada harganya, tapi setahu aku, seingat aku tuh kayak 2 pound gitu, jadi kayak 40 ribuan gitu. Pinch. Roti. And then gula. Kita butuh gula. Ada Paw Patrol ini nih, cupcake. Kita bikin Paw Patrol cupcake ya, nanti sama Jamie. Aku ambil 1. Ini harganya segitu. Tara. Jamie, Paw Patrol cupcake. We gonna make cupcake. Okay, so kita juga butuh telur. So ini kita cek dulu di dalamnya, karena kadang tuh dia kayak suka ada yang rusak gitu. Dan kalau telur di Inggris tuh dia ditanggalin gitu sampai tanggal berapa bagusnya. Ini sampai tanggal berapa ya? Coba lihat dari luar aja deh. Tanggal 13 Desember. Okay, jadi kita ambil 2 telur. Kita juga harus ambil ini roti. Dan ini yang roti putih. Nah, kalau si Kavon tuh dia nggak makan roti putih. Jadi si Kavon harus makan roti yang kayak dari biji-bijian gitu loh. Mana ya? Oh ini nih. Kalau si Kavon makannya rotinya ini. Tuh, jadi dia kayak dari biji-bijian gitu. Nah, aku biasa makan alpukat itu pakai kayak susu cair gitu loh guys, susu kental manis. Dan ini rasanya yang mana nih? Kadang ada yang coklat, ada yang strawberry. Ini kayaknya yang vanilla deh. Okay, so ini dia kayak nanas yang udah dipotong-potong gitu. Jadi kalau misalnya mau nge-snack gampang. Nih kita ambil, coba ya. Ada berapa nih? Wih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aku ambil 8 ya. Guys, enggak kerasa belanjaan kita udah segini dan ternyata masih banyak juga yang belum kebeli. Jadi kayak nanti kita masih harus ada belanja part 2. Jadi hari ini kita belanjaannya segini dulu. Tuh, udah gak muat lagi. So, yeah. Alpukat. Ya? Do you wanna help? Go on then. Thank you. Yeah, probably. I can't see anything.
Hai guys, sekarang aku baru sampai rumah dan tadi ternyata lumayan juga belanjanya, lumayan menguras tenaga. Tadi tuh gak terlalu efisien gitu loh guys waktu aku ngerekam. Jadi kalau nanti next time aku bikin video belanja bulanan atau kayak belanja-belanja gitu, aku kayaknya harus beli, tau gak sih yang kayak untuk kamera bisa ditancepin terus dia bisa kayak ditaliin gitu di mana-mana kayak fleksibel. Nanti aku taruh fotonya di sini ya. Jadi kayaknya aku harus beli itu, jadi biar nanti kameranya tuh bisa kayak ditempelin di trolinya. Jadi sambil aku dorong, aku tuh gak harus pegang-pegang kamera, karena itu kayak rempong banget gitu. Pegang satu kamera, terus pegang barangnya, terus juga harus ngedorongnya lagi kan. Jadi kayak gak terlalu efisien gitu. So, semoga kalian suka videonya. Tapi ini tuh perdana aku bikin videonya. Jadi tadi kayak masih belum ada kebayang gitu. Tadi aku pikir masih kayak cuma vlogging biasa. Ternyata kalau lagi sambil belanja, kayaknya harus ada satu equipment yang untuk nancepin si kameranya ke trolinya, jadi kayak lebih gampang gitu. But next time aku udah belajar, jadi kalau misalnya nanti next time aku bikin video kayak gini lagi, jadi aku mau jelasin dulu buat kalian jadi biar gak bingung gimana sih cara kita belanja itu. Jadi cara kita belanja itu ada 4 kali. Jadi yang pertama kita belanja besar, dan itu tuh biasanya kita beli semua yang kita butuhin. Nah nanti satu minggu kemudian kita pasti akan belanja lagi, karena kayak misalnya sayur-sayuran yang fresh atau ikan, atau mungkin apa yang habis, buah-buahan kayak gitu kan dia gak bisa tahan lama kan, jadi gak mungkin kita beli dalam jangka banyak. Jadi pasti walaupun kita udah belanja bulanan yang sekalian yang besar ini, pasti nanti setiap minggu tuh kita ada lagi belanja, cuman mungkin memang gak sebesar ini, paling kayak setengahnya dari yang sekarang. Jadi sistem belanja kita tuh gitu. So yeah, tadi semuanya habis sekitar 150 pound. So, nanti kalau dirupiahin aku taruh di sini harganya. Dan ini cuma untuk belanja makanan, karena kita nggak beli peralatan-peralatan mandi atau pembersih lantai atau deterjen pembersih baju, itu nggak di situ. Jadi kayak ada tokonya lagi beda sendiri. Dan itu juga kita belanjanya seminggu sekali. Jadi mungkin aku akan bikin video itu besok, atau aku juga nggak tahu, belum tahu pasti ya. Tapi kalau misalnya aku bikin, kayaknya aku harus beli dulu itu si equipmentnya itu, karena bakal susah banget dorong-dorong troli kayak tadi. Aduh, apalagi tadi tuh rame banget karena itu hari Minggu kan, jadi kayak semua orang tuh pada belanja. So yeah, sampai situ dulu videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa give it a thumbs up. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan juga lupa untuk subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!